Kristianku, saya berasal dari kabupatennya Kecamatan Sumlemul. Saya asal sekolah SMTK Setianya Selatan. Saya telah menghafal 70 ayat emas. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 9 ayat 6-7. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu ayat apa deh? Galatia pasal 2 ayat Galatia pasal 9. Galatia pasal 6 ayat 9-10. Iya, lanjut. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Filipi pasal pasal 4 ayat 6-7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampau segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 16 dan 19. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu ayat apa? Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19. Ya, lanjut. Filipi pasal 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, Bisa ulang dari awal kalau bisa. Filipi pasal 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan berhati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya, besar suaranya, jelas.